Jangan lupa subscribe channel ini hingga 100k subscribers. Maka cara nak ingat tu, sebut nama dia. Orang peringkat rendah nak sebut nama. Kalau orang peringkat tinggi tak apa, ya ingat orang gitu ni. Supaya kita dengan mak kita. Tak apalah. Kita ingat semacam. Tapi kalau orang tak biasa kenal mak kita, kena sebut nama mak kita. Orang tahu, baca sejarah-sejarah dia. Maka tu lagu tu juga. Kalau nak suruh ingat dia, kena sebut nama dia. Peringkat tu mulai kena sebut nama. 1000-1000 lebih molek daripada 1500. Begitulah keadaan dia ni. Sebut nama dia semacam. Maka bila nak sebut nama Tuhan ni, dia ada alat. Alat nak zikir ni. Kalau nak zikir nama Tuhan ni, kena ada alat dia. Cari sebeh, cari kapur. Suka orang nak masuk, nak gola lah ni. Dia tanya dia, nak gola? Oh, nak gola. Mana sodek, mana puyuk, tak ada. Masuk dia. Memang ni nak gola takut angin. Gula punya. Orang kata nak vacuum motor, mana pelayar, mana sepanah, tak ada. Ah, sudah. Demo nak sebut nama tu eh, nak zikir nama tu eh. Alat-alat dia pun tak ada pasal tu. Jadi setiap benda tu ada alat-alat dia. Maka alat dalam bab zikir ni tasbih. Ada ulama bermimpi temu Nabi. Sekalipun benda ni bukan hadis kerana Nabi meninggal tu. Tapi ulama sufi kata pesannya lah daripada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, hamba minta pesan ni daripadamu yang kamu tak pernah pesan kepada orang lain ketika hidupmu. Rasulullah pesan kepada dia 3 perkara. Salah satunya Rasulullah kata, pergilah tasbih. Kerana kamu akan dipanggil ahli zikir sekalipun tidak berzikir. Kamu akan dapat dipanggil ahli zikir sekalipun tidak berzikir. Pergi saja tasbih. Zikir semua, pergi tasbih saja dipanggil ahli zikir sekalipun tidak berzikir. Macam kalau kita agak alak sedia semacam. Tunggu masuk. Sodek ada, kuali ada dah. Nak masuk bila-bila masuk. Oh ni, nak masuk. Oh, kobal. Masa tu nak cari kuali. Masa tu nak tahu alik-alik jatuh. Jadi lagu tu lah. Alat tu kena ada. Jadi hidup siapa-siapa dia. Kau kita mengaji. Kau kita tok guru. Kau kita anak murid. Kau kita orang biasa. Kau kita anak murid. Kau kita orang biasa. Kau jangan lupa tu. Kalau jadi tok guru lupa tu. Jadi orang biasa ingat tu. Molek dia lagi. Sebab tu juga kita belajar. Tu juga kita beramal. Tak lain tidak mungkin nak ingat tu sebenarnya. Kau sebi lupa dia lah. Kita semaya 5 kali tu apa. Maksud kita khabar kita ni makhluk Tuhan. Maka ingat Tuhan tu betul. Wala zikrullahi akbar. Zikir Allah tu lebih besar. Ayat Quran saat ni, ya kecek mengenai sembahyah yang khusyuk. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sembahyah dapat mencegah benda keji dan benda muka. Wala zikrullahi akbar. Tetapi zikir Allah lebih besar daripada sembahyah yang boleh mencegah perbuatan keji dan muka. Oh, tengok setara mana zikrullah. Lebih hebat daripada sembahyah yang boleh mencegah aku. Wala zikrullahi akbar. Lebih besar lagi. Jadi jangan lekeh lah daripada zikir. Zikir lah paling moleknya pada akhir zaman ni selawat. Kerana dia lain selawat sebut Allah, sebut Muhammad. Allah ada, Muhammad ada. Sallallahu ala Muhammad. Allah ada, Muhammad ada. Maka dua nama disebut dalam serentak dari satu ibadat. Kalau kita la ilaha illallah, Muhammad tak ada. Kalau kita sebut mengulai subhanallah, Muhammad tak ada. Jadi kalau sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Paling pendek sekali. Lalu kita pilih paling pendek sekali. Banyak riwayat, banyak-banyak tak payah takut tak baca. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah ada, Muhammad ada dalam itu. Kita ni kerana dua tu lah. Gapo-gapo dia tajuk cerita dunia dan akhirat tu tajuk dia Allah dan Muhammad. Kau lain watak sampingnya tak sedut kaya jadi watak utama. Semua benda-benda mari gapo dia mari pada antara Nabi Muhammad lah. Ilmu makrifat gapo dia tu mari-mari pada antara itu lah. Katanya ulama, kalau lah benda-benda yang mari kepada aku, ilmu kau makrifat tidak melalui Nabi Muhammad, apa tak sih? Mesti nak lalui kepada Nabi Muhammad. Biar sikit pun, asal lalu kot Nabi Muhammad. Kerana apa? Kerana tak lalu Nabi Muhammad,